yang mengejutkan juga selain tidak ada backup data, itu ternyata selama ini menggunakan perlindungannya itu Windows Defender. Ini awam mungkin nggak ngerti ya, masyarakat awam nggak ngerti. Emang kenapa kalau Windows Defender? Sebenarnya untuk ukuran perlindungan data negara ya, negara ini bukan sekedar instansi, institusi, swasta, dan lain sebagainya. Menggunakan perlindungan data hanya Windows Defender itu seberapa fatal sih? Jangankan Mas Indra, saya saja merasa dikhianati. Jadi sebelum Komisi 1 bertemu BSSN Kominfo, beberapa kali saya diwawancarai, saya katakan tenang saja, ya kan, datanya dienkripsi. Betul. Tapi kemungkinan dicuri itu sangat kecil karena kalau dia ambil dari virtualisasinya, dia copy, dia nggak akan bisa baca. Jadi saya berpikir sangat positif waktu itu. Lalu saya pikir bahwa mereka pasti backup. Ya kan, mereka pasti backup. Dan apa saja, pas dia masukkan ransomware-nya, dia masukkan script-nya, dia masuk ke ESXi, ke sistem kontrol virtualnya, dia enkripsi semua, termasuk server backup-nya. Lalu saya berusaha tenangkan publik, tenang saja, suruh mereka kasih mereka waktu kerja, ya kan? Terus pas ketemu Komisi 1, langsung saya merasa dikhianati. Kenapa? BSSN bilang itu nggak di backup. Jadi kalau bayangannya begini, kalau kita kelola data center nasional, itu 5.000 lebih server. Lebih dari 5.000 server, isinya data semua. Betul. Satu server bisa 1 tera sampai 5 tera. Itu isi data se-Indonesia itu di situ. Ya kan? Dan kamu yang kelola. Jadi ibaratnya tadinya kamu petinju kelas kampung, suruh tanggung jawab ngelola 5.000 server dengan data segitu banyak, kamu langsung jadi petinju kelas berat. Nah, kalau kamu petinju kelas berat, artinya pertahanannya harus ditonjok Mike Tyson, nggak pingsan. Iya, sudah profesional lah pasti ya. Nah, ini kenyataannya dicoel petinju kelas bulu aja langsung pingsan. Berarti masih kelas kampung berarti ini. Ya, jadi istilahnya begini, pusat data nasional ini mengelola data sekelas AWS, Amazon Web Center. Tetapi pengelolanya itu sekelas warnet. Oh, sekelas warnet. Ya, dengan kebiasaan seperti ini.